Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Creative Workbase. Di video kali ini saya akan mau restorasi sebuah speaker yang berwarna hitam seperti ini menjadi speaker aktif yang bisa kita gunakan untuk mendengarkan lagu. Nah, di sini saya sudah siapkan komponennya ya. Di sini untuk modul penggunaan saya gunakan PAM8403. Nah, ini 2x3 watt aja kecil. Kemudian ada speaker ini yang berukuran 2 watt 3 ohm ya, seperti ini. Jadi saya gunakan nanti akan menggunakan speakernya mono ya, satu speaker aja. Nah, untuk speaker bawaan dari box ini saya buka ya, karena kita gunakan speaker yang baru aja, speaker yang lama itu kurang bagus suaranya. Dan untuk posisinya di sini cukup pas ya, jadi tidak usah lagi melebarin lubangnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk bagian speakernya. Oke, di sini saya gunakan lem aja. Boleh pakai lem apa aja ya. Dan di sini saya gunakan lem bakar supaya biar lebih fleksibel. Oke, untuk power kabel, dan di sini saya gunakan USB, dan untuk inputnya saya gunakan jack 3,5. Nah, ini sudah input dengan kabelnya. Oke, untuk kabel saya masukkan ke lubang bagian belakang. Nah, lubang bawah ini ya. Oke, kalian bisa gunakan Bluetooth ya supaya lebih rapi lagi hasilnya, tidak tanpa kabel. Nah, ini saya gunakan potensio aja. Ini untuk negatif ya, yang sebelah kiri. Seperti ini. Kemudian yang sebelah kanan paling pinggir ini untuk input. Nah, seperti ini. Jadi saya tambahin potensio supaya bisa dikecilin dan besarkan volumenya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk yang tengah ini output ke bagian ampli, kemudian yang ground digabung jadi satu. Nah, seperti ini. Saya tambahin kabel dua helai. Kemudian yang kabel ground dipasangkan kaki tengah ya, yang pin inputnya. Kemudian yang output dari potensio saya gunakan di input R-nya ya. Terserah sih mau dipasang di mana, yang di R ataupun di L bebas. Oke, kemudian untuk bagian lubang belakang saya lubangin dulu untuk bagian belakangnya. Ini untuk memasukkan potensionya aja. Jadi potensionya itu menghadap ke belakang, tidak dipasang di bagian depan ya. Nah, seperti ini. Tinggal dimasukkan baut kemudian dikencangkan. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, kemudian untuk bagian powernya ya, ini pasangkan kabel USB nya ini saya pasang di bagian ground nya nah, ini untuk bagian ground. Kemudian yang bagian plus saya tambahin sebuah saklar ya, saklar kecil seperti ini. Jadi supaya powernya bisa di on off ya, dihidupkan dan dimatikan. Nah, untuk letakkan saklar saya pasang di bagian bawah seperti ini supaya lebih rapi ya, untuk saklarnya tidak nampak dari bagian luar. Nah, seperti ini, tinggal dimasukkan aja. Oke, jadi ini hanya membutuhkan sebuah solder aja, jadi bisa dilubangin, tidak perlu alat-alat yang rumit lagi yang lainnya. Oke, yang plus saya pasangkan di saklar. Kemudian yang di kaki saklar satunya lagi saya tambahkan kabel. Nah, kabel satu helai, kemudian saya pasang di positif. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian pin positifnya. Jangan sampai terbalik ya. Nanti untuk pump-nya bisa rusak dan bisa error ya. Jadi tidak bisa diperbaiki lagi. Oke, untuk bagian speakernya ini sudah kering bagian lemannya. Oke, tinggal dipasangkan aja tutupnya dulu untuk bagian depannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan kabel untuk positif dan negatif yang bagian speakernya. Oke, untuk bagian box bebas sih mau gunakan box apa aja. Ini saya gunakan box speaker bekas, dapat dari loakan juga. Jadi untuk menghemat biaya. Oke, kemudian yang untuk output dari speaker dipasang di outnya juga. Out dari amplinya ya. Jadi outnya yang tadi R kita pasang di R juga. Yang inputnya R pasang di out R juga. Nah, seperti ini.
Oke, sudah selesai semua pemasangannya, cukup mudah. Dan sudah banyak saya jelaskan di video-video sebelumnya untuk pemasangan ampli PAM8403 ini ya, yang menggunakan kabel. Nah, tinggal dipasangkan lagi kembali baut-bautnya supaya lebih rapet ya, lebih kuat, jadi suara dari speakernya itu tidak merembes keluar. Nah, jadi suara speaker yang dihasilkan atau suaranya lebih mantap ya, karena bassnya yang dihasilkan itu cukup kuat. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, sudah kuat. Kemudian saya cek sound aja ya. Oke, di sini saya gunakan untuk powernya. Ya, ini yang power USB. Seperti ini. Power USB saya gunakan power bank aja. Nah, ini sudah pasang dulu knob potensinya. Nah, ini ada modul power bank. Ini modul power bank dadakan ya, saya rakit sebelumnya supaya sebagai power input, supaya kalian lebih yakin karena dia menggunakan power 5 volt. Nah, seperti ini. Ini outputnya 5 volt dari power bank. Seperti ini. Kemudian untuk input audio lagu saya gunakan handphone aja. Handphone saya gunakan MP3 dari suara lagunya. Oke, saya cek sound, saya hidupin dulu, saya terangin nampak ya. Oke, untuk potensinya tinggal disakarkan, mati hidupin. Saklar dihidupin, kemudian potensinya diputar. Nah, suaranya berdengar ya. Nah, seperti ini suara yang dihasilkan. Untuk bassnya cukup lumayan karena menggunakan speaker yang kecil dengan power yang cukup lumayan. Nah, seperti ini. Oke, beginilah speaker yang saya rakit dan direstorasi kembali dari yang rusak menjadi yang bisa digunakan kembali. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK!